masak seblak. Jadi seblaknya itu sangat pedas sekali, teman-teman ya. Ada bahan-bahannya berupa jamur, ada juga sawi putih dan sayur asin ataupun pok choy, dan di sini juga ada mie kuning ya. Dan di sini juga ada sosis, pentol, ada juga kerupuk yang sudah kita rebus sebentar, dan di sini juga ada bahan-bahannya berupa bawang putih, ada juga bawang merah, bawang putih, bawang merah, serta ada cabai rawit dan juga cabai besar. Dan di sini kita tambahkan bumbu yang membuat masakan itu menjadi beda, yaitu resep dari seblak sendiri, yaitu kencur, teman-teman ya. Berupa kencur yang sudah kita bersihkan dan kita kupas. Dan di sini untuk bumbunya kita pakai bumbu sederhana saja, kita pakai gula, ada juga garam, dan di sini juga ada penyedap rasa serta ada penyedap rasa berupa micin. Itu pun bisa di skip ya, teman-teman, kalau kita tidak mau micinnya ataupun penyedap rasanya, kita pakai penyedap rasa aja. Dan di sini kita juga pakai merica bubuk. Jadi untuk bumbunya nanti kita akan menghaluskan bumbunya dulu, baru kita tumis. Dan di sini untuk sosis dan juga pentolnya akan kita potong-potong dan kita tumis juga beserta dengan sayurnya nanti. Lalu kita akan meneruskan bahan-bahan yang lainnya untuk kita masukkan bersama dengan air, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan menghaluskan bumbu-bumbu. Kita masukkan dulu untuk bahan-bahannya yang kita haluskan berupa cabai rawit. Lalu kita masukkan juga bawang putih, ada juga kencur dan juga bawang merah. Bawang putih, bawang merah, kencur dan juga cabai rawit harus kita haluskan dulu ya. Ini kita kasih air sedikit. Ini kita kasih air sedikit ya, baru kita blender. Oke, kita masukkan dulu ke wajan. Ini kita tumis sebentar ya, baru nanti kita tambahkan minyak ya. Kita tumis. Kita aduk-aduk dulu, baru nanti kita masukkan sayur dan juga bahan-bahan yang lainnya serta bumbunya sekalian kita masukkan. Jamurnya ini kita rebus sebentar seperti ini supaya untuk menghilangkan baunya ya, teman-teman ya. Dan kita aduk-aduk sebentar baru kita angkat nanti. Kita masukkan dulu ya untuk garamnya. Nanti kalau kurang asin kita bisa menambahkan. Kita masukkan gula pasir dan juga merica bubuk dan juga penyedap rasanya kita masukkan. Ini bisa kita icip-icip dulu ya. Jadi kita bisa memasaknya itu dalam bentuk banyak ataupun sedikit itu menurut selera ya. Tapi kita di sini tidak memasak semuanya, jadi kita bisa mengambil kuahnya dan kita mengambil separuhnya nanti. Yang separuhnya buat besok juga bisa, teman-teman. Jadi buat nanti ataupun besok supaya tidak mengembang ya untuk mie ataupun kerupuknya. Ini bisa untuk dadakan, teman-teman ya. Kita bisa membuat kuahnya banyak, nanti kita bisa mengambil secara apa namanya, dadakan ya. Ini kita icip-icip dulu untuk rasa ya. Kita icip-icip dulu nih ya, kita icip dulu. Oke, ini udah pas ya. Kita ambil kuahnya dulu, kita pisah, baru nanti kita masukkan di panci satunya. Oke, ini kuah yang sudah kita pisah ya. Tadi di wajan kita ambil separuhnya. Kita bisa memasak secara mendadak seperti ini ya, teman-teman ya. Ini kita masukkan dulu
apa namanya sayurnya. Masukkan dulu sayurnya, ya. Dan kita masukkan pentol serta sosisnya, ini ya kita masukkan. Serta kerupuknya juga kita masukkan separuhnya, teman-teman ya. Ini kerupuk yang sudah kita rebus ya, beserta dengan makaroni dan lain-lain ya ini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi untuk yang terakhir ini kita rebusnya nggak usah terlalu lama supaya mie-nya nggak terlalu lembek ya, karena di sini mie-nya pun sudah matang. Jadi kita ngambil sedikit api ataupun apa namanya mendidih ataupun merebusnya ya. Oke, ini sudah selesai ya, kita taruh di mangkok dulu. Oke, kita tuang dulu di mangkok ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mengikuti video saya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga menu ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe-nya, dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih banyak. See you next video.